tunggu. Eh, tadi bapak lu ini ya? Narik ini pelanggan bule. Mana Boni tahu, orang Boni aja baru pulang sekolah. Mbak Mawar. Apaan? Mas Mul tadi ini ya? Dapat ini pelanggan bule. Ih, namanya Jos, ganteng banget. Tapi sekarang udah pulang. Kenapa sih? Susah nih. Hah? Ada satu masalah. Kenapa? Yang harus dipecahkan. Iya, kenapa? TTS bahasa Inggris. Banget bahasa Inggris. TTS. Emang pertanyaannya apa, Bang Opang? Dah, elah. Boni segala nanya-nanya kayak ngerti lu. Nih, lu coba deh tuh baca tuh. Oh, baca nih ya. Bahasa Inggris. Anak laki-laki bawa kompor. Baca aja sulit lu. Ya, kompor. Ya. Bahasa Inggrisnya adalah copper boy. Silakan dibaca lagi. 100% yang enggak jamin. Benar. Enggak tahu. Mas, lagi sakit mata ya? Enggak. Enggak kegelapan. Nah, kirain lagi sakit mata. Lo sering ke restoran ini? Oh, enggak juga, Mas. Saya itu suka sama tempat ini gara-gara ada pelanggannya Oke Jack, order Oke Food, masakan India. Saya jadi datang ke sini deh. Sejak itu saya suka banget sama kebudayaan India. Film-filmnya juga bagus-bagus, menyayat hati, Mas. Itu mungkin sih, Hong. Minda cahun. Good. And this... Kita akan order karena kile. Karena cah hati. Mas, mau pesen apa? Apa ya? Karedok deh. Hah? Restoran India, gak ada karedok. Ya udah, Mas aja yang pesenin. Kayaknya Mas lebih tahu. Oh iya. Mekana order muton biryaninya. Chicken tikka. Paneer pakora. Paneer pakora. Okay. Dan ya, Pak. Dan ya, Pak. Dan dia, Pak. Aku jago, Mas. Udah lama bisa bahasa India? Ya, sejak saya bergabung sama Oke Jack, saya banyak banget dapat pengalaman baru. Salah satunya yaitu gara-gara ada pelanggan Oke Jack yang mesen masakan India. Mau nggak mau, saya jadi harus belajar bahasa India. Gitu, Mas. Yang kayak gini nih, yang bikin gue suka terharu sekaligus bangga sama dedikasi mereka. Tapi, ngomong-ngomong nih, bos di Oke Cek itu gimana? Galak atau gimana? Gitu? Oh, enggak. Justru baik, pinter, kreatif. Nah, yang paling keren tuh dia humble banget. Bisa, apa namanya, enggak malu-malu bergabung sama driver Oke Cek yang lain. Oh ya? Tapi sayang cuma satu. Kenapa, Mas, sayang? Dia masih jomblo. Mudah-mudahan rezeki gue dapet motor baru. Biar motor yang lama gue buang-buang yang jauh. Dan gak keinget lagi sama Gary. Mbak Sally, kok ngomong-ngomong sendiri? Stres ya? Saudara kembarku, nggak mirip kan? I'm Josh. Hi, I'm Sally. Nice to meet you, Sally. Nice to meet you too, Jason. Udah, nanti kamu ketularan kapalan. Wrong girl. Iya, apaan? Duduk. Ya ampun, ganteng banget ya. Jos, kamu kapan dong order Oke Jack sama gue?
kan lumayan saya bisa boncengin cowok bule ganteng. Iya boleh, nanti aku udah sama kamu ya. Bener ya? Keke. Aman nih gue ke toilet cewek. Bimo! Ngapain mas? Ini kan toilet cewek. Oh ya? Toilet cewek ya? Bagus gagangnya. Wallpapernya pesen di mana ya? Waduh, kalau pesen saya nggak tahu deh mas. Kalau toilet laki-laki saya tahu tuh di situ tuh. Oh di sana? Iya. Oke. Bareng aja mas saya. Beneran. Saya juga kebelet. Nggak usah. Gue baik makan lagi aja deh. Saya makannya nggak dihabisin. Yuk. Itu penumpang gue kenapa sih bisulan kali ya?